Oke guys, kita kembali lagi dengan Blue Genesis ini guys. Kami kedatangan kamu lagi guys dari alumni Nusantara guys. Dengan nama siapa? Putra. Putra. Oke lah. Kita perkenalkan dia mencoret-coret kertas ini guys. Oke, mulai. Sembarang aja. Ah, enggak boleh kayak gitu. Masuknya masih dikit. Apa-apa lu? Apakah sudah? Sudah. Ini gambar apa nih? Tutupinnya. Gambar apa nih namanya nih? Langit. Ada tambahan yang lain? Enggak. Oke lah guys, langit katanya guys. Oke guys ya, sampai sini aja, bye-bye. Dari? Pitra. Oke. Kita dapat tantangan kemarin. Cari Princess Disney. Princess Disney ya, kalau dilihat ini Princess Disney kayak mirip yang Princess Greeting ya guys, Princess Greeting. Ayo kita cari gitu guys. Princess Greeting, 100% guys, 100%. Oke lah. Kita cari ya guys, Disney Princess, Princess Disney ya. Ini mirip-mirip kayak tadi ya guys. Ya udah, udah jelas ya. Mau jadi apa kamu? Nggak ada. Ini guys. Kayaknya besar-besar lagi nggak bisa. Kayaknya ini ya guys ya. Ini namanya ini. Ada namanya. Nggak ada namanya sih. Tidak ada namanya sini guys. Mungkin tidak, kita tebak aja lah ya. Prinsipnya ini namanya Brave ya. Kayaknya namanya Brave. Padahal abang tahu. Nggak tahu sih. Kita tebak, padahal tahu. Bukan benar Brave kan? Bukan Brave kan guys? Benar kan guys? Ya apa? Ya aku apa namanya Brave? Ya aku sudah tahu namanya Brave ya. Yang sebelumnya sudah pernah aku cari. Ya. Yang mana ya? Ya aku kan bukan wibu guys ya. Kok wibu ya? Kok ibu? Minik. Nah, setelah kita lihat tadi, inilah hasilnya. Princess Brave. Ya, inilah ini. Oke guys, masih dengan saya Blue Genesis guys. Kemarin kita dapat tantangan random sket lagi mentahannya guys. Dia minta Princess Disney ya. Princess Disney kali ini yang rambut keriting guys. Yang kemarin kayak dilihat di Pinterest kemarin guys. Bisa nggak ya kita buat ya, kita coba aja dulu ya. Oke, mulai. Nah, pertama aku kepikiran mau gambar betis ya. Nggak jadi deh. Mungkin selain betis aja lah, gambar pinggang aja mungkin ya. Kita coba gambar pinggang dulu ya. Nggak jadi lagi guys. Oke, kita gambar pinggangnya jadi aja daripada enggak kan. Pinggang, paha, kaki, dengkul ya. Ini paha ini. Nah, ini kaki ke bawah. Nah, ini paha kaki ke bawah juga. Ya. Sudah jadi ya guys. Ini antara bahu ya. Oke, polanya sudah jadi. Kita atur posisinya di sini. Oke. Enggak jadi deh. Jelek. Enggak jadi. Gila ya. Enggak jadi deh. Ya udah, aku siapkan dulu ya nih. Sudah ada nih bangkunya nih. Nah, kita buat lagi lingkaran pinggul, pinggang, paha dari awal lagi ya, kaki ya. Bagian pinggang ke atas, bahu ya. Nah, kepalanya juga sekalian ya guys. Oke, kepalanya udah. Oke. Tambahin lagi ya. Nah, oke guys, tadi sorry ya guys, salah guys. Enggak sesuai perspektif guys. Jadi kita gambar ulang. Mulai dari yang paling atas kepala, bagian badan bagian atas, bahu, lingkar pinggang, juga pinggulnya sekalian baru paha ya guys. Oke guys. Nah, di sini kita buat kira-kira bentuk tangannya guys, tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan ya. Nah, ini tangan sebelah kanannya. Nah, ini garis-garisnya, tepi-tepiannya guys, bangkunya guys, kita gambar lagi guys. Ini rambutnya kira-kira seperti inilah ya. Gimana ya? Nah, jadi sketsanya udah jadi guys. Jadi ini adalah ini kepalanya nih, ini bahunya. Dia rencana megang minuman, ini ada pipet. Ini kakinya, pahanya yang lurus ya. Ini tangannya megang rambut, ini rencananya ada rambutnya. Nah, tuh. Nah, jadi ini perspektif ya guys. Dia lihat kamera dari atas guys, dia lihat kamera ke atas. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Oke, kita masuk ke bagian line art ya guys. Ini bingung nih mau line art dari mana. Kita mulai aja ya. I'm gonna go to the ice cold, I'm feeling with a cool pop, feeling like I'm cracking glass.
Sip H, that super bass got boom, boom. Got me gay live, I'm Kurt Cobain. Boom, boom. Sip H, that super bass got boom, boom. Got me gay live, I'm Kurt Cobain. Boom, boom. Sip H, that freaking bottom. Oke, sampai sini kita telah melakukan gambar sketsa halus ya. Ibaratnya halusannya lah gambar sebelum dijadikan ya guys. Ini kita jadikan ya, kita kasih baju dan muka, rambut dan sebagainya guys. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan bagian pemberian kostumnya ya. Ini mungkin ada sedikit modifikasi dari yang aslinya ya. Kalau nggak mirip, maafkan ya. Oke, mulai. Oke, kita mulai dari buat kedua matanya ya. Mata bawah, mata atas, garis mata, terus juga bola matanya guys, jangan lupa guys. Oke. Nah, di sini aku gambar alis. Terus juga dilanjutkan dengan gambar gerah. Terus juga bagian apa namanya itu, bekas-bekas jahitan, kulit-kulit baju. Terus juga ini roknya nih, rok bagian ke bawah dekat kakinya. Oke. Oh iya, bikin tali pinggangnya juga jangan lupa, tali pinggangnya ada dua tuh ya. Oke, di sini aku buat tali pinggang atas dan bawah. Sini dilanjutkan dengan gambar juntayan bajunya menjulur di bangku ya. Bangku, jadi bentuknya menjulur di bangku dan menyebar luas seperti itu juga. Tidak lupa dengan kerut-kerutan bajunya ya guys. Iya, kita coba gosok giginya. Oke, pakai pesoden, pakai juga buat gigi baru. Oke, gigi beruang kita sudah jadi bersih putih. Dan buat telinga nih. Siapa yang bilang telinga tadi nih? Ini buat rambut. Ini rambut keriting nih. Keriting ini poninya dulu ya guys. Gambar poninya dulu guys. Masa ya rambut dibilang telinga guys? Gak beres nih ya. Kita selesaikan rambut bagian sampingnya dulu, keriting-keriting kayak mie. Nah, di sini aku buatnya susah guys, soalnya rambut keriting tuh tak pernah aku buat guys. Kita selesaikan lah ya. Apa ini? Kayaknya aku kenal nih lagu apa ini?
kayaknya ini bakalan mau selesai nih guys. Kalau lagunya kayak gini pasti semua selesai guys. Coba aja lihat sendiri. Tuh kan? Abis ini selesai nih. Lihat aja nanti nih. Oke guys, gini aja lah guys. Kita gabungin aja lagi ya, sebenernya. Oh ini nih, belum nih. Oke guys, kita hapus beberapa bagian yang terkena rambut guys. Ini dia. Nah, dah. Kita gabung ya guys. Oke lah, gambar kali ini dari gambar yang seperti ini, kita ubah menjadi seperti ini. Nah, selesai. Gambar kali ini Random Skate Part 14 selesai. Oke guys, kalau ada saran dan kritik silahkan kritik aja di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga like dan komennya ya. Bye bye. Ya jangan lupa ya, kalau ada saran atau misal tantangan untuk ngasih mentahan random sketch kepada aku ya, kirim aja mentahan random sketch gambarnya, lu langsung DM ke Pro Genesis di Instagram ya guys. Oke guys, bye bye.